Bella. Bro. Bang, foto dulu satu. Allah ya Allah. Dan pihak beliau menawarkan kepada saudari IM untuk melakukan bisnis batu tersebut yang dianggapnya asli, yang seperti sudah beredar sekarang ini ya teman-teman. Jadi memang perjalanannya itu sangat, kalau ditanya sama teman-teman sejak kapan, itu sangat berdekatan dari bulan Juni, Juli, Agustus gitu ya. Nah terus pas udah itu mereka melakukan seperti transaksi transfer atau perjanjian lainnya. Tahun berapa itu kak? Masih di tahun ini 2024. Beliau itu menawarkan untuk bisnis kepada MNC, yaitu untuk membeli secara bertahap. Pembelian sebuah batu dengan nilai yang pertama itu di 8M. Di 8M itu dijanjikan dengan keuntungan menjadi 2M. Setelah itu dijanjikannya lagi, maksudnya ditawarkannya lagi untuk pembelian yang berikutnya, yaitu 1 berlian dengan transaksi dengan transfer pertama yaitu 1,5M. Dan ditransfer kembali 2M. Setelah itu ditawarkannya lagi untuk pembelian berikutnya sebuah batu juga yang dianggapnya berlian. Dan itu ada 6 batu berlian dihargai dengan kesepakatan dan sudah ditransfer 7M dengan total 18,5M. Yang seperti sekarang ini beredar. Jadi 18,5M itu adalah terkait dengan transaksi batu dengan membeli kembali dan akan mendapatkan keuntungan. Nah, setelah dari awal memang dari pihak korban tidak melakukan pemeriksaan di laboratorium, betul ya. Tapi begitu percaya sehingga terus dilakukan transfer sebagaimana yang disampaikan. Di dalam proses berselangnya waktu dilakukanlah pemeriksaan di laboratorium yang mungkin di antara dua ini dua-duanya yang tahu, mungkin salah satu di antara mereka bisa menjelaskan apa yang didapatkan dari hasil laboratorium pemeriksaan terhadap batu tersebut. Jadi kita sudah melakukan beberapa tahapan sebelum kita laporan ke tanggal 14, yaitu dengan pengecekan kebenaran atas batu tersebut. Jadi kita udah melakukan di 2 lab ini. Awal saya kita melakukannya di sini yang satu, lalu ini yang kedua. Ini ada sejumlah. Yang awal kita hanya cek 2, lalu setelah itu pengecekan untuk ke-9 batu tersebut. Dan di lab itu jelas dinyatakan bahwa batu tersebut adalah sintetik. Gitu. Sampai, nah semua data udah kita serahin ke semua ke Bang Fahmi. Dan terakhir kita pengecekan untuk sertifikat. Iya, sertifikat. Terakhir kita pengecekan untuk sertifikat dan dinyatakan palsu. Fake certificate gitu. Berdasarkan bukti tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.